Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kawuri, mendapat banyak dukungan untuk maju menjadi Wali Kota Jambi dari berbagai kalangan anak muda milenial di Kota Jambi. Terkait hal tersebut, Roro mengatakan dirinya akan mengikuti aturan mengenai rencana pencalonan sebagai Wali Kota Jambi terlebih dahulu. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan khususnya anak milenial untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan Wali Kota Jambi pada tahun 2024 mendatang. Sosok Roro Nuli Kurniasih Kawuri juga menjadi salah satu tokoh perempuan yang sangat dekat dengan para generasi muda saat ini. Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti aturan terlebih dahulu mengenai pencalonan menjadi Wali Kota Jambi. Itu adalah inspirasi ya dari teman-teman, dari adik-adik kita, dari anak-anak kita yang berharap ada kaum perempuan yang maju, ada keterwakilan perempuan yang maju. Yang pertama mungkin saya dianggap bisa mewakili dari kaum perempuan, sehingga adik-adik kita semua, teman-teman semua mensupport dan mendukung untuk kita maju ke depan mencalonkan diri. Tapi semua nanti kita berjalan sajalah. Secara pribadi ada keinginan atau? Kalau kawan-kawan mendoakan, insya Allah kita sama-sama kita maju. Gimana pun juga niat baik orang itu insya Allah ada. Sandi, JEK TV, melaporkan.